depan gedung Bank Aceh Cabang Biren, Bank Aceh Cabang Biren dulu di sebelum adanya gedung Bank Aceh Cabang Biren ini adalah sebuah terminal bus ya, terminal bus antar kota. Lebih dikenalnya terminal BE atau Biren Express. Ya. Bagi masyarakat Biren yang sudah lama di luar Aceh mungkin dulu masih ingat kalau di gedung Bank Aceh ini dulu adalah sebuah terminal labi-labi dan terminal Biren Express atau terminal BE. Sekarang sejak beberapa tahun ini sudah disulap menjadi gedung Bank Aceh Syariah Cabang Biren. Saat lagi kita akan menuju ke beberapa lokasi lainnya di kawasan kota Biren. Kita pantau terus bagaimana suasana menjelang berbuka di kota Biren. Masyarakat Biren yang sudah lama tidak pulang ke Biren, ini tepatnya di ujung Jalan Andalas atau di depan Warkop Cita Rasa. Warkop Cita Rasa yang dulu terkenal dengan kopi Aceh asli. Polisi lalu lintas terus berjaga-jaga mengatur arus lalu lintas. Oke, saudara Lun, bagi masyarakat Biren yang ada di perantauan, beginilah suasana kota Biren saat ini. Oke, mungkin Anda yang kangen atau rindu kepada kampung halaman, mungkin saat ini tidak dibenarkan mudik. Anda bisa menyaksikan langsung dari Facebook serambius.com saat ini. Biren, beginilah. Oke, kita menuju ke arah Pondoko Bupati Biren. Oke, atau Muligo Bupati Biren. Mana suasana di ini jalan menuju ke arah Rumah Sakit Dr. Fauzia Biren. Kalau dulu di sini jalan cuma satu jalur. Sebuah tahun ini sudah dibangun jalan dua jalur. Mungkin masyarakat Biren yang sudah lama enggak pulang ke Biren, inilah suasana terbaru jalan menuju ke Rumah Sakit Biren atau Rumah Sakit Umum Dr. Fauzia. Ini adalah bekas pertokoan ini dulunya adalah rel kereta api ya. Ini adalah toko-toko yang dibangun di atas lahan rel kereta api. Ini adalah Tugu Kota Juang ya. Mungkin tugu inilah Tugu Kota Juang ada sejarah perjuangan sehingga di Kota Biren dijuluki sebagai Kota Juang. Ini Monasnya Biren ya. Ini tepatnya di jalan alun-alun Kota Biren. Ini di Jalan Langgar Square atau jalan menuju ke ini kawasan paling padat ya, boleh dikatakan. Nah, ini adalah pusat jajanan kuliner berbuka puasa. Ini ada ikan bakar. Ya, betul waktu. Sudah belum apa? Apa? Sudah bisa. Di belah. Tepatnya di Jalan Langgar Square ya. Di sini terkenal dengan pusat kulinernya Malioburunya Biren ya. Kalau di Jogja ada Jalan Malioburu ya, kalau nggak salah ya. Ini di Jalan Langgar sebelah Nasa Kota atau Nasa Padang istilahnya. Dan kita tadi udah lewat Nasa Padangnya atau Nasa Kota ya. Inilah pusat keramaian lagi ya di sini. Terjadi kemacetan ya. Ini adalah es Bandung yang terkenal di Biren. Nah, antrian kita beli es Bandung. Oke lo, ini antrian es Bandung. Es Bandung Bangkit Biren namanya. Nah, ini es Bandung Bangkit Biren terkenal lah es Bandungnya. Setiap tahun ramai yang antrian beli es Bandung. Lemah. Kita sedang membeli lemang. Ini lemang khas Biren.
nyole bo. Tororo le. Nah, bagi warga Biren ya. Bandung ini laris manis ya. Ini di ujung jalan Maraton, tepatnya di depan warung kopi Indaku. Indaku baru. Nah, ini kita menuju bioskop ini. Kita masuk lagi ke jalan lama. Oke.